Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kopi, salam pemakan, maju terus peternakan Indonesia. Oke, teman-teman, selamat siang untuk peternak kambing khususnya dimanapun Anda berada. Langsung saja ini untuk video kali ini saya akan memberikan informasi ya, pengalaman yang saya lakukan pada saat ini, tepatnya di musim kemarau ini teman-teman ya. Ini bulan September tahun 2024. Jadi di video kali ini saya akan memberikan informasi bahwasanya untuk meringankan beban para peternak kambing khususnya ataupun domba ya, dimanapun Anda berada. Kalau memang dari awal jenengan berternak tidak menyiapkan bank pakan ya, jadi saya menyarankan untuk memberikan kambing ataupun domba Anda itu makanan tambahan. Jadi untuk mengurangi jatah pakan rumput ataupun ramban ya teman-teman. Nah, ini dia untuk solusi bagi para peternak yang kemungkinan kesulitan mencari rumput ataupun juga rambanan ya teman-teman. Karena kalau di musim kemarau itu rambanan juga kurang ya teman-teman. Nah, jadi Anda harus bisa menginisiatif ya, bagi Anda yang kesulitan mencari pakan ternak khususnya rumput. Yang jelas di musim kemarau rumput itu kering ya teman-teman, jadi harus ada makanan tambahan. Jadi pakan alternatifnya atau pengganti rumput ya, kita gunakan ampas tahu teman-teman ya. Alangkah baiknya setiap siang hari untuk para peternak memberikan semburan ya ampas tahu bagi kambing-kambingnya teman-teman ya. Jadi agar Anda di dalam mencari rumput atau ramban tidak terlalu banyak teman-teman ya. Yang tadinya untuk satu hari bisa kita kasihkan untuk dua hari teman-teman. Kalau untuk saya pribadi ya, untuk kambing-kambing saya. Jadi pakanan rumput ataupun rambanan kita kurangi karena memang sudah diganti pada siangnya itu ampas tahu teman-teman ya. Kita kasih tambahan makanan ampas tahu dan alhamdulillah untuk kambing-kambing saya sudah doyan, sudah lahap ya. Nih, kalau memang memungkinkan ampas tahunya stoknya banyak ya, dan tidak kesulitan juga tidak saat mencari ini, saat mencari ampas tahunya stoknya banyak ya, alangkah baiknya sebelum ataupun malamnya teman-teman ya, kita kasihkan ampas tahu lagi. Jadi jam 12 atau jam 1 kita kasih ampas tahu ya, terus nanti jam 5 atau jam setengah 6 kita kasih rumput atau ramban ya, sedikit saja teman-teman ya. Yaitu untuk patokannya, semisal yang tadinya nggak dikasih ampas tahu, kita nyari rumput atau ramban satu gulung ya, satu ikat, kita kasihkan langsung, kita bagi dua saja, tidak usah dikasihkan semuanya. Jadi kita bagi dua untuk hari esoknya teman-teman ya. Nah, nanti kita tambah lagi makan ampas tahu di malam harinya ya, sekitar jam 8-an teman-teman ya, kita kasihkan lagi. Nah, itu adalah salah satu alternatif atau inisiatif saya di dalam peternak kambing di musim kemarau teman-teman ya. Jadi kita terlalu apa ya, sangat-sangat lelah atau kesulitan ya, tidak terlalu berat di dalam mencari rumput ataupun rambanan ya. Jadi kita bisa
kasihkan makanan tambahan. Ini dia untuk kambing-kambingnya juga gemuk-gemuk teman. Dan perlu diperhatikan juga untuk kotorannya juga aman teman-teman ya, tidak becek ya, jadi aman. Ini saya perlihatkan yang satunya yang ini teman-teman, untuk kotorannya aman teman-teman ya. Yang penting itu ada rambanan atau rumput tetap kita kasih ya, sekalipun rumputnya itu tidak terlalu segar ya, ya bisa dikatakan kering ya karena musim kemarau ini. Ini kotorannya juga bagus teman ya, yang penting jangan terlalu banyak ya. Intinya di dalam pemberian ampas tahu harus pas ya teman-teman ya. Ini untuk kambing-kambingnya juga gemuk-gemuk teman ini ya, gemuk-gemuk, alhamdulillah tidak mencret ya. Ini dan untuk pemberian ampas tahu saya malah saya campur dengan dedak teman-teman ya, kita tambahi dedak atau bekatul. Nah terus kita kasih air, kita campur jadi satu, baru kita kasihkan, tidak ada tambahan lagi ya teman-teman. Ini. Alhamdulillah untuk kambing-kambing saya gemuk-gemuk teman-teman nih ya. Nah, itu sedikit berbagi informasi atau pengalaman yang saat ini saya lakukan di musim kemarau teman-teman. Kalau memang jenengan itu belum ada persiapan di dalam bank pakannya ya, alangkah baiknya di musim kemarau tetap harus ada makanan tambahan ya. Apalagi di musim kemarau untuk makanan tambahannya itu ampas tahu itu sangat cocok ya, sangat cocok karena memang mengandung air, membuat kambing seger ya teman-teman nih. Nah, itu sedikit berbagi informasi yang saat ini saya lakukan, pengalaman yang sedang saya jalani untuk saat ini di musim kemarau sebagai peternak kambing khususnya. Nih, lahap ya. Nanti kalau saya jadwalnya ini, kalau saya sendiri, kalau mau pemberiannya di malam hari setelah kita kasih pakan rambanan atau rumput di jam 5 atau jam setengah 6, ya silahkan. Kalau saya pemberiannya itu jam 12 siang ya, pas tarik-tariknya matahari. Terus jam 5 teman-teman ya, jam 5 kita kasih ampas tahu lagi. Setelah itu kita setengah 6 baru kita kasih rumput atau rambanan. Tidak banyak-banyak teman-teman ya, tidak banyak-banyak. Jadi intinya yang penting makan, makan itu ada rambanan dan rumput teman-teman ya, sebagai serat ya teman-teman. Nah, itu pakan alternatif atau inisiatif saya sebagai peternak kambing di musim kemarau teman-teman. Jadi jangan sampai saat musim kemarau karena pakan tidak tersedia, rumput kering ya, mematahkan atau memupuskan dengan jadi peternak kambing ya, nanti kambingnya dijual kalau semisal sudah putak ya, sudah pusing nyari rumput kering terus rambanannya juga tidak ada, nanti putak, bisa dijual. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan tekan tombol loncengnya juga agar setiap kali saya upload video Anda dapat pemberitahuan atau notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.